Bentiklah. Asalnya kalau tak silap Ustaz Aminuddin. Kemudian pihak penganjur minta untuk ganti. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil buku dekat rumah, saya buka-buka cadangnya, baca pilah salah satu hadis daripada matan An-Nawawi, matan Arba'in, bagi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya ambil, saya buka-buka. Jadi saya kira hadis ni ikut yang bersesuaian dengan kita, dan mungkin ni Tuhan nak letakkan hadis ni untuk kita bincangkan pada hari ini. Saya nak baca satu hadis yang disebutkan dalam kitab Matan Arba'in ini, hadis yang ke-24. Di mana hadis ini membincangkan berkenaan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat pemurah dan keampunan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berbunyi wa anhu bihi qala an Abi Zarr al-Ghifari radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Baik. Hadis ni merupakan hadis yang mana Nabi meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan kepada umat manusia, Nabi menyampaikan kepada para sahabat melalui lidah Rasulullah dengan bahasa yang manusia faham. Dengan bahasa yang manusia faham. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. An Abi Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, siapa Abu Zar ni? Abu Zar ni dia merupakan salah seorang di kalangan para sahabat, di mana sebelum dia masuk Islam, masa zaman jahiliyah dia, dia merupakan seorang perompak. Mana-mana orang yang datang dari Yaman, dari Syria, Syam, Jordan, yang datang ke Mekah untuk nak berdagang, nak berniaga, maka Abu Zar ni dengan kumpulan dia akan tahan, kemudian akan ambil semua barang-barang tu dan rampas. Ni Abu Zar sebelum daripada masuk Islam. Selepas daripada masuk Islam, maka dia merupakan salah seorang sahabat kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia merupakan antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Zar. Sebab itulah tak heran mana-mana orang yang mana di zaman jahiliahnya adalah jahat, maksudnya kahat, dia ni kira nak menentang lah. Ni sifatnya ada pada dia. Tapi apabila diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memeluk agama Islam, maka dia
tergolong di kalangan orang yang akan memperjuangkan agama Islam, mempertahankan agama Islam ni. Sebab itulah Nabi SAW ada menyebutkan bahawa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kamu di zaman jahiliyah, maksudnya zaman jahiliyah ni merupakan pemimpin. Zaman jahiliyah ni dia merupakan orang yang mana kuat menentang khiyarukum fil Islam, dan dia apabila masuk ke dalam agama Islam tergolong di kalangan orang yang akan mempertahankan agama Islam, orang yang akan memperjuangkan agama Islam. Baik, ada banyak lagi sahabat yang mana di zaman jahiliyah dia merupakan penentang. Antaranya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam, dialah orang yang mana menentang kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dengar nama Muhammad. Dengar nama Muhammad dia panas tengok, rasa macam nak menentang. Lalu Allah Subhanahu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di kalangan dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar yang kedua merupakan bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abu Jahal. Umar. Maka ya Allah ya Tuhanku, Engkau kuatkanlah Islam dengan salah satu di kalangan dua Umar ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi dan memberikan hidayah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islam, dialah merupakan sahabat yang mempertahankan Islam sehabis-habis. Pertahan. Dialah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang tentang Rasulullah, dialah yang akan menjadi perisai Rasulullah. Sayyidina Umar. Antara lain adalah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Al-Walid sebelum dia masuk Islam, dia merupakan golongan yang menjadi ketua kepada panglima perang, menjadi ketua pada perang, dia adalah panglima perang untuk menentang Islam. Ketika mana peperangan Uhud berlaku. Bila berlakunya perang Uhud, tahun ketiga Hijrah. Tahun yang ketiga Hijrah berlaku perang Uhud. Perang Uhud ni diketuai ataupun dirancang oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Dia merancang, dan antara strategi dia, dia panggil kelompok-kelompok yang luar untuk bersama dengan tentera musyrikin Mekah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dipanggil tentera yang hebat adalah tentera Khalid bin Al-Walid. Waktu Khalid bin Al-Walid datang ke Uhud, dia tengok macam mana strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Oh, hebat Muhammad ni." Dia meletakkan Muhammad ni, dia letak pemanah di atas bukit. Ish, susah nak lawan ni. Lalu dia membaca strategi Rasulullah, tengok tamang yang kokok ada lubang. Rupa-rupanya umat Islam ketika itu terpengaruh dengan ghanimah. Ghanimah banyak sangat, semua paket terpengaruh. Akhir sekali semua paket turun nak ambil ghanimah, tak menang lagi. Akhir sekali Khalid bin Al-Walid merancang, dia bagi tahu pada tentera dia, "Jom kita ke belakang bukit untuk menentang Muhammad." Lalu mereka pun ke belakang bukit Jabal Romah tu, Jabal Romah-Romah pemanah. Bukan Jabal Rahmah, Jabal Ramah pemanah. Ke belakang bukit dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ni ketika mana jahiliyah. Bila masuk Islam, Khalid bin Al-Walid merupakan ketua kepada panglima perang. Sehingga diriwayatkan bahawa mana-mana peperangan yang Khalid Al-Walid pimpin, tak pernah kalah, semua menang. Dalam satu kisah peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipesanlah kepada para sahabat. Peperangan Mu'tah ni Nabi tak ikut. Nabi tak ikut, para sahabat pergi. Biasanya peperangan yang mana Nabi tak ikut ni namanya adalah Sariyah. Dalam bahasa Arab Sariyah. Tapi Mu'tah ni nama ghazwah, ghazwah berperang. Ghazwah. Ghazwah ni penggunaan kalimah yang mana Nabi ikut perang sekali. Nama ghazwah. Dalam peperangan Mu'tah, ulama menamakan ia sebagai Ghazwatul Mu'tah, peperangan Mu'tah. Sebab apa? Walaupun Nabi tak ikut, tapi peperangan ini melibatkan ramai umat Islam dan juga ramai tentera-tentera musuh Allah. Maka ia, walaupun Nabi tak ikut, tapi tetap dinamakan sebagai Ghazwah. Baik, waktu nak pergi perang ni, Nabi dah pesan lah, "Baik, peperangan kita pada hari ini akan diketuai oleh
Zaid bin Harithah. Kalaulah Zaid gugur, gantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalaulah Ja'far gugur, gantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Para sahabat hidup. Dia pun syahid lah. Baik, Nabi SAW dah tahu dah benda apa yang akan berlaku dalam peperangan Mu'tah. Memang betul, apabila berlakunya peperangan di antara umat Islam dan musuh Islam, panglima perang yang asalnya diketuai oleh Zaid bin Harithah gugur. Digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib pun mati syahid. Digantikan dengan Abdullah bin Rawahah pun mati syahid. Akhir sekali para sahabat berkumpul, bincang, nak buat macam mana sekarang ni? Semua panglima perang yang dia sebut tu, semua dah mati syahid. Gugur. Akhir sekali, mereka rancang, bincang, kita lantik Khalid bin Al-Walid. Bila Khalid bin Al-Walid naik selaku panglima perang, dia melancarkan strategi peperangan, akhir sekali menang dalam peperangan Mu'tah. Ni, hebat Khalid bin Al-Walid. Maka sebab itulah, mana-mana orang yang jahat di zaman jahiliyah, apabila kita berdakwah padanya, dia masuk Islam, dia kenal Islam itu bagaimana, akhir sekali dia merupakan orang yang akan mempertahankan agama Islam, bahkan akan bersama dengan Rasulullah memperjuangkan kalimah Allah. Baik, ini yang ada pada manusia, fitrah manusia. Baik, kembali ke dalam perbahasan. Itu adalah Abu Zar Al-Ghifari. Meriwayatkan daripada hadis Nabi, Nabi cerita bahawa ini merupakan hadis kursi. Dapat ilham daripada Allah, lalu Nabi menyampaikan dalam bentuk bahasa yang manusia faham. Annahu qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu az-zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim ke atas diriku. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, dan aku juga mengharamkan kezaliman ini ke atas kamu semua. Maksudnya ke atas hamba-hambaku. فَلَا تَظَالَمُ, maka janganlah kamu saling zalim, menzalimi antara satu sama lain. Baik, zalimnya beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka termasuklah di kalangan hamba Allah adalah jin, pokok, alam sekitar, angin, manusia, semua sekali yang atas dunia ni, kesemuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kira manusia dengan manusia. Tapi hari ini kita nak bincang, macam manakah yang dimaksudkan dengan zalim, dan zalim yang berlaku di kalangan manusia dengan manusia. Sebab kadang-kadang kita ni yang buat zalim, haiwan tak buat zalim. Nampak? Kita yang sama-sama kita yang buat zalim. Baik. Zalim ni apa dia? Maksud zalim iaitu wadu'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contohnya, benda tu sepatutnya letak dekat sini, tengok-tengok diletakkan situ, tu zalim. Contoh ni, contoh yang biasa orang buat. Kita beli kasut. Kasut tu sepatutnya kita beli pakai ikut kaki. Tapi kasut kawan tu beli, dia bukan pakai ikut kaki. Tak, dia beli pakai ikut tengkok. Tak tu, contoh. Nampak? Dia bukannya nak pakai kaki, beli bukan sebab nak pakai pun, tak, sahaja nak gantung kat tengkok pergi tempat lawa. Ha, tu zalim. Sebab apa? Sebab meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Beli kepiah. Kepiah ni orang pakai tanpa tau. Dia beli kepiah pun tak punggung. Sebab nak lapik duduk. Nak tengah kuliah kat padang, tak ada sorabat, tak ada tak ada tikar, beli kepiah tak punggung duduk. Baik, tu zalim. Maksudnya meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, az-zulmu huwa mujawazatul haddi wa tasarrufi ala milki ghairi. Maksudnya melampaui had dan juga penggunaan ke atas hak orang lain. Maksudnya sepatutnya hak ini adalah untuk sekian-sekian, tapi kita melampaui hak tersebut, yang mana dia melampaui hak orang lain, ganggu hak orang lain. Ha, begitu. Baik, itu zalim. Jadi dalam Islam, Islam datang yang mana agama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bertujuan untuk menyampaikan rahmat kepada seluruh alam. Wa ma khalaqtul jinna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk sebagai rahmat bagi sekalian alam.
Maksudnya Islam ni datang dengan membuang segala kezaliman yang ada pada manusia. Zalim sesama manusia? Tak ada. Zalim dengan binatang? Tidak ada. Zalim dengan alam sekitar? Tidak ada. Maka inilah agama Islam. Nabi SAW bersabda bahawa aslim taslam, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada kezaliman. Selamat daripada bencana azab Tuhan. Selamat daripada azab neraka Allah. Selamat daripada azab kubur. Baik. Dengan cara apa? Masuk Islam. Baik. Bermaksud kita ni, kalau berpegang betul dengan agama Islam, maka kita akan selamat dan terhindar daripada kezaliman. Tu yang kata Islam betul. Kita bincang sikit apa yang berlaku di kalangan kita. Mana-mana orang yang mana dia ambil lain daripada agama Islam, ataupun dia cuba-cuba buat benda yang di luar daripada Islam, maka tu nama zalim. Contoh, dalam Islam, ni nak cerita dalam rumah tangga. Rumah tangga sebagai seorang ayah, dia kena bagi nafkah pada anak. Bagi rumah, bagi makan, bagi tempat tinggal, okay, bagi pakaian pada anak. Tu adalah nafkah kewajipan yang ada pada seorang ayah. Tengok-tengok dapat anak, dia pun tak tahu, biar ya, pakaian pun tak bagi, duit pun tak bagi, makan pun tak hirau. Apa hukum dia? Haram. Itulah zalim. Sebab apa? Sepatutnya hak yang perlu diberikan pada anak, tengok-tengok si ayah tak bagi pada anak, tu zalim. Contoh lain, suami wajib bagi hak nafkah kepada isteri. Suami wajib bagi hak nafkah kepada isteri, zahir dan juga batin. Tak apalah, itu semua orang faham. Kalau berlakunya penceraian di antara suami dan isteri, maka si suami itu wajib memberi nafkah kepada isteri dalam tempoh iddah. Tempoh iddah, iddah yang ada pada perempuan salah tata puruk, tiga kali suci, kata Imam Syafi'i. Masa kita, tiga kali suci, salah tata puruk. Lebih kurang dalam tiga bulan lah, kita ambil dan lebih kurang tiga bulan. Biasanya tiga bulan. Jadi si suami ini apabila dah talak isteri, maka wajib pada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dalam tempoh iddah. Wajib bagi sediakan rumah, wajib bagi nafkah duit makan. Nampak? Itu kan kewajipan yang ada pada seorang suami. Baik, maka kita pada hari ini bila cerai ya, tak hirau dah, baby ya. Baby ya kat sini, aku duduk kedua, tengok-tengok anak makan duit aku pula. Tak pasal ya. Tak maaf lah, tak bagi ya. Itu bukan tu. Baik. Bila seseorang suami tak menunaikan hak kepada isteri, tu zalim. Sebab apa? Sebab dia buat hal sendiri, dia tak ikut apa yang Islam suruh, tu nama zalim. Nampak? Bila bercerai, anak yang dibela oleh mak, anak kita, dibela oleh mak, maka si anak tu wajib kepada ayah bagi nafkah, bagi duit. Bagi duit untuk beli. Nampak? Sampai dah dibalik, bagi duit. Bagi duit kat mak, nah ni untuk anak. Bagi duit kat mak, nah ni untuk anak. Wajib bagi. Tengok-tengok pak tak bagi, tak pasal aku nak bagi. Aku pun kahwin dengan bini dia, nak bagi kat anak aku ke? Tak boleh gitu. Sebab apa? Kalau buat begitu, tu nama zalim. Maksudnya, dia membuat satu undang-undang pada diri dia yang lain daripada Islam nak. Hak. Tu sebagai contoh. Dalam perniagaan, ada hak kepada pelanggan. Tak boleh nak bohong. Kalau bohong tu nama zalim. Kita berniaga. Niaga Allah SWT Sayyidina Muhammad. Niaga temikai. Niaga temikai warna merah. Bila kita berniaga temikai tu, kita puh dekat atas temikai tu ni plastik warna merah. Pasal apa? Nak bagi nampak menarik. Oh ya ni orang beli. Oh ini ni memang memang temikai sedap ni. Tengok warna pun dah tertarik. Warna ni. Baik, tu zalim. Sebab apa? Sebab dia bohong. Temikai dia tak tahu mana pun. Budak kan? Tapi bila dia potong, dia puh plastik warna merah. Orang tengok, oh ini ni merah sedap ni. Beli. Beli-beli rumah pun dia kena bohong. Tu zalim. Kita niaga. Niaga jagung. Jagung rebus. Jagung rebus kan jagung biasa. Dia jagung tu kan, dia buka semua. Dia punya kulit daun luar tu, dia puh dalam plastik kuning. Orang tengok, wih, jagung ni ke kuning betul ni orang ni. Rupa-rupanya pudang lah, tak tahu mana pun. Baik, tu zalim. Sebab apa? Dalam perniagaan ada pembohongan. Bohong. Kita nampak kecil kan? Oh, tak apa lah.
Rupa-rupanya inilah zalim. Sebab apa? Tak ikut cara Islam. Dalam masalah kitab fiqh disebutkan bahawa ini merupakan perbuatan yang gharar, bohong. Antara contoh lain, kita juaikan. Kita juaikan. Juaikan dalam mangkuk tu. Bawah pada ikan tu, kita buh apa orang sana Sina Muhammad, buh penyakit. Penyakit. Jadi kita buhlah ikan tu atas tu, ni sekilo. Penyakit. Buh penyakit tu sebab apa? Nak bagi nampak kata timbui banyak. Orang lain pun sekilo juga. Tapi sekilo dia awak yang nampak sikit. Pasal dia tak buh penyakit ke bawah, ke dalam. Yang kita ni buh penyakit ke dalam, buh ke luar. Tak bohong lah Ustaz. Ni pun sekilo, ni pun sekilo. Tapi kawan ni dia tak bubuh pinggang kecil. Yang ni kawan ni bubuh pinggang kecil. Sebab apa? Nak bagi nampak besar. Bila orang ramai tengok, wih, ni nampak banyak ni sekilo. Tapi ni orang nampak sikit kan? Tak bawa beli yang ni. Rupa-rupanya kena bohong. Bohong lah. Bohong dalam bentuk. Dalam bentuk gitu. Bukan bohong sekilo atau sekilo. Tak. Bohong dalam nampak kata tertipu dengan menganggap bahawa ni banyak ni sikit. Boleh? Tu zalim. Sebab apa? Tak ikut apa Islam. Sebab tu lah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu disebut, kalaulah kamu nak masuk dalam pasar, kamu nak meniaga ke, nak beli ke, maka kamu mesti mengaji dulu berkenaan dengan alam perniagaan, muamalat, fiqhul muamalat. Sebab apa? Takut-takut bila kamu meniaga, takut-takut bila kamu nak beli barang dalam keadaan kamu tidak ada ilmu, akhir sekali kamu menzalimi orang. Bila zalim pada orang, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zalim. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hari ada seorang perempuan jumpa dengan Nabi. Perempuan tu lah. Bila jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku ada anak. Tapi anak aku ni dia berzina. Aku mendapat khabar bahawa dia dijatuhkan hukuman rajam. Kata perempuan. Dia tu akan hukuman rajam. Sebab apa? Memang orang yang berzina, dia dah kahwin, dah berzina, maka dia akan dikenakan hukuman rajam. Asy-syekh wa syekhatu iza zanaya farjuhum al-battah. Ni ayat Quran yang dihazafkan. Tapi kekal hukum. Dia asal ayat Quran tapi dihazafkan. Disebut dalam hadis. Kekal hukumnya. Lelaki dan perempuan yang dah kahwin kalau berzina kedua-duanya farjuhum al-battah, maka hendaklah dirajam sampai mati. Lalu laki ni, perempuan ni kata, wahai Rasulullah, aku dengar yang anak aku ni nak kena rajam sampai mati. Eh Rasulullah, aku tak boleh tahan. Sebab anak nak kena mati, anak nak kena rajam. Boleh tak Rasulullah, aku nak minta supaya digantikan dengan rajam sampai mati tu, ganti dengan aku bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta, tuan-tuan, 100 ekor unta. Unta zaman dulu, macam kita zaman dah. Macam apa? Mahal. Cuba bayangkan, hari ini kalau orang kira 100 ekor unta lebih kurang dalam nilainya RM50,000. Lebih kurang 40 hingga RM50,000. Penilaian dia. Baik. Boleh tak Rasulullah, aku nak minta kepada engkau bagi set diskaun supaya anak aku ni tak dikenakan rajam, tapi aku nak gantikan dengan 100 ekor unta. Lalu Nabi sebut apa? Unta yang kamu nak berikan tu adalah tertolak. Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang di luar daripada agama. Barang siapa yang buat benda yang baru yang di luar daripada agama, fahuwa raddun, maka hukumnya adalah tertolak. Hukumnya adalah tertolak. Maka si perempuan ini, dia nak minta supaya Rasulullah meringankan hukuman kepada anak dia digantikan dengan 100 ekor unta. Lalu Nabi kata apa? Ni adalah tertolak. Sebab apa? Kalau betul buat, ni nama zalim. Kalau betul kita nak gantikan dengan 100 ekor unta tu, tu nama zalim. Sebab apa? Sebab mengambil undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hati kita, kita mengucap kalimah syahadah. Maksudnya kita yakin dengan Allah dan apa yang Allah turunkan. Allah turunkan adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran tu yang disebutkan, kesemuanya adalah berkaitan dengan hukum-hakam Islam dan hukum-hakam Allah, inilah yang paling adil. Tak ada lah hukum yang lain melainkan hukum Islam yang paling adil. Ini yang ada dalam hati kita.
Baik. Termasuklah sebagaimana hukum yang berlaku dalam kisah Nabi Muhammad dan juga perempuan dua tadi, iaitu hukum hudud. Hari ini apabila kita melihat kepada hukum hakam dalam Islam ni, kita kata, ish, betul ke hukum ni kita boleh buat? Tak yakin yang keadilan yang ada. Akhir sekali, kita mengambil hukum yang lain daripada hukum Islam. Bila ambil lain daripada hukum Islam, tu nama zalim. Saya nak bagi kisah contoh. Satu kajian yang dibuat. Satu kajian yang dibuat tahun 2008. Di mana saya tak ingat. Respondennya adalah seramai 200 orang. Ini 200 orang. Responden maksudnya yang bagi respon, nak tanya beberapa soalan. Termasuk dalam responden tersebut adalah di kalangan orang Melayu, Cina, Hindu dan juga orang kafir. 200 orang. Lebih kuranglah 190 lebih. 200 orang. Dalam ramai-ramai itu, ditanya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya, saya nak sebut dua soalan. Soalan yang pertama, kita ada ayah. Ayah kita kena langgar dengan mak rempit. Kita ada ayah. Ayah kita kena langgar dengan mak rempit. Mati. Bila mati, naik ke mahkamah, mak rempit ni disabitkan dengan kesalahan, lalu dia dijatuhkan hukuman. Dan mahkamah memberikan hukuman kepada kita dengan dua cabar. Pilih pemunah yang mana. Cara yang pertama, iaitu kamu akan diberikan pampasan sebanyak 50 ribu yang mana akan diberikan oleh marampik tu. Marampik kena cari duit 50 ribu buat loan ke pinjam ke mana ke 50 ribu bagikan kepada keluarga semasa. Kita, pasal ayah kita meninggal, ayah kita mati. Itu hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua, mak rempit ni akan dikenakan hukuman, iaitu saman. Dia kena cari duit, berikan kepada pihak yang berkenaan, pihak yang berwajib. Ambil duit, bagi kepada pihak yang berwajib, selesai. Bayar saman, lepas. Baik, kalau lah diberikan dua pilihan tu, agak-agak lah kita nak pilih yang mana? Taubat dah saat, pilih nombor satu lah. Pasal nombor satu tu RM50,000. Banyak om. RM50,000. Kalau dia kena sama-sama tu, ambil dia bagi kat kerajaan. Selesai. Oi, kita ni tu hidup mana? Baik, kami pilih nombor satu. Apa? Hudud. Hudud pula, tak maaf. Pilih nombor satu, iaitu dapat pampasan RM50,000. Bahkan dalam responden 200 orang tu, sebanyak 99% memilih nombor satu, iaitu nakkan pampasan RM50,000. Soalan kedua yang ditanya, kita ada abang. Abang pula, abang kena langgar dengan mak rempit. Mak rempit tu bila naik ke mahkamah, sabit dengan kesalahan, abang kita mati. Naik, sabit dengan kesalahan, maka mak rempit ni akan dijatuhkan hukuman. Diberikan kepada kita keluarga semasa dua pilihan. Pilihan yang pertama, mak rempit ni akan dikenakan hukuman konvensional. Hukuman yang bukan Islam, yang bukan syar'i, konvensional. Yang ada pada hari ini. Yang kedua, yang mak rempit ni akan dikenakan hukum hudud. Mana yang kita nak? Kita dalam itu yang berdua ya. Ini nak kita yang responden tu. Responden ramai-ramai tu 95% memilih untuk nak laksanakan hukuman konvensional. Kami tak mau hudud. Pasal apa? Hudud zalim. Hudud jahat. Kebanyakan 95 orang tu memilih nakkan hukum konvensional. Tuan-tuan, Soalan yang pertama tu, jawapan A dengan B. Jawapan A tu mendapat pampasan sebanyak 50,000, yang mana 99 orang pilih yang tu. Yang tu lah hudud. Itu lah hudud. Sebab apa? Di dalam hukum Islam, kalau lah berlaku satu pembunuhan, pembunuhan tu sabit dengan kesalahan, dikatakan sebagai pembunuhan yang tak sengaja. Seolah-olah macam sengaja. Syibhul amdi. Okay? Ataupun khata'ul amdi. Maka dalam keadaan tersebut, si mak rempit ni wajib memberikan diat kepada keluarga semasa. Diat adalah sebanyak 100 ekor unta. Ada kategori dia lah. 100 ekor unta. Dan zaman sekarang ni dinilaikan 100 ekor unta tu lebih kurang dalam 40,000 hingga 50,000. Ambil diat tersebut, 50,000 tu, bagi kepada keluarga semasa. Ni lah hukum Islam, ni lah hudud. Baik. Faham kita di sini bahawa kebanyakan masyarakat mereka tidak memilih hukum Islam. Sebab apa? Sebab tak faham apa itu hukum Islam.
Kalau orang Cina, orang Hindu, orang kafir, mereka faham, oh ni ke hukum Islam, maka kesemua orang pasti akan pilih hukum Islam. Sebab apa? Hukum Islam yang paling adil. Adil macam mana Nizam nak bagi logik? Keluarga yang mak rempit, keluarga yang si ayah mati tu, ayah dia mati, keluarga dia, bila sebelum masa ayah dia hidup, ayah pula yang duk bagi nafkah, cari kerja, kemudian dapat duit sara keluarga, tengok-tengok mati dalam keadaan yang tak disangka. Bila mati, putus nafkah, siapa nak bagi nafkah ke kami ni? Kami ni semua perempuan. Mak, kemudian ada lima semua perempuan. Susah dah nak cari nafkah. Baik, maka Islam meraihkan keadaan tersebut, lalu Islam kata apa? Wajib bagi pampasan kepada keluarga semasa. Bila bagi pampasan kepada keluarga semasa, seronok pasal apa? Dapat RM20,000 je lah, tara nak sara hidup kami, 6 orang ni, yang perempuan ni, tara nak dapat pula orang yang akan bagi nafkah kemudian. Ha, seronoklah sikit pasal apa? Tertanggung ataupun terbela nasib keluarga semasa. Baik, ini lah duduk. Oh, yang kami duduk faham duduk ni apa? Potong tangan. Sebab kat belakang. Yang kami duduk faham itu, tuan-tuan. Benda ni yang perlu kita faham. Nampak? Apabila orang barat mengatakan bahawa hukum hakam Islam ni adalah suatu benda yang zalim. Ni zalim ni. Akhir sekali, mereka mendatangkan satu hukum yang mana mereka mengatakan bahawa yang ni lah hukum yang baik. Sepatutnya kalau kata nak aman, ikut hukum ni, bukan ikut hukum Islam. Kita pun mengiyakan, berhenti juga lah. Baik. Padahal yang Allah kata, aku mengharamkan zalim ke atas diri aku, haram tu zulma ala nafsi, aku mengharamkan zalim ke atas diriku, waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan zalim ini haram ke atas kamu, maka kalau kita ambil benda yang di luar daripada hukum Islam, itulah nama zalim. Kita buat satu undang-undang yang baru, kita buat satu etika yang baru, yang mana luar daripada agama Islam, Islam pun tidak mengiktiraf, maka itu nama zalim. Baik, kembali balik dalam hadis. Kullukum dalun ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ni merupakan orang yang sesat. Illa man hadaituh, melainkan orang yang mana aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah doa, mintalah hidayah daripada aku, maka aku akan berikan hidayah. Kita semua ni merupakan orang yang sesat, kata Allah. Sesat sebab apa? Sebab kita tak tahu nak pilih jalan A ke B ke, baik ke atau buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita untuk kita pilih salah satu di antara dua jalan. Dalam ayat Quran Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami berikan dua jalan. Jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Lalu bila kita memilih jalan yang baik, maka inilah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tulis dah dekat Lauh Mahfuz bahawa kita akan memilih jalan yang baik. Allah memberikan hidayah pada kita untuk pilih jalan tersebut. Tapi kalau kita pilih jalan yang buruk, maksudnya kita buat jahat. Bila kita buat jahat, itu merupakan kelemahan yang ada dalam diri kita. Disebabkan kelemahan yang ada pada diri kita, Allah tak bagi hidayah, akhir sekali kita pilih buat jalan jahat. Aku ni nak pilih Islam ke tak pilih Islam, sebagai contoh. Nak pilih Islam ke tak pilih Islam. Lalu kita pilih yang bukan Islam. Bila kita pilih yang bukan Islam, maksudnya apa? Kita memilih disebabkan kesalahan yang ada pada kita. Salah kita, Allah tak bagi hidayah. Kita pilih Islam. Kita pilih Islam adalah rahmat daripada Allah. Allah bagi hidayah dan kita pilih yang baik, yang Islam. Baik. Maka dalam perbuatan kita, sebutan tiap-tiap hari kita, secara adab sebagai seorang manusia, hamba kepada Allah, kita menyebutkan bahawa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ini adalah ucapan yang biasa kita sebut. Dan kita boleh sebut ucapan yang sebegini, kita boleh sebut ucapan yang sebegini di khalayak umum. Dan juga ucapan yang biasa orang sebut satu lagi apa, yang baik datang dari Allah, yang buruk juga datang daripada Allah. Okay? Hakikatnya dua-dua datang daripada Allah. Maka ucapan yang sebegini adalah ucapan yang boleh disebut di dalam pengajian. Ini macam kita mengaji pada hari ini, ini mengaji ini.
Bila kita mengaji, nak tahu keadaan yang macam manakah nak sebut, iaitu hakikat tu dua-duanya baik dan juga buruk adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ucapan pengajian boleh seorang nak bagi tahu berkenaan dengan hukum akidah, nak bagi tahu berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam ucapan umum jangan sebut sebegini. Sebab apa? Sebab menyalahi adab. Ha? Sebab Allah dah sebutlah dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, wahadainahun najdain, kami berikan kepadanya dua jalan. Tengok-tengok disebabkan kelemahan yang ada pada diri kita, kita pilih jalan yang jahat sebab Tuhan tak bagi hidayah. Allah tidak bagi hidayah. Maka sebab itulah minta lah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta hidayah ni sedang tak sedang dalam kita semayang setiap hari, paling kurang kita minta hidayah daripada Allah sebanyak 35 kali. Kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Berapa kali kita baca? Sebanyak 9 rakaat. Rakaat setiap hari kita solat paling kurang adalah 17 rakaat. 2 subuh campur 4 zuhur 6, campur 4 asar 10, campur 3 maghrib 13, campur 4 isyak 17. Maka paling kurang kita baca Fatihah adalah sebanyak 17 kali. Tu yang paling kurang lah, maksudnya yang ni wajib untuk buat. Tak kira lagi solat tahajud, solat awabin, solat duha, solat lain-lain, rawatib, tak kira lagi, ni kira yang wajib. Bermaksud 17 kali lah. Ketika mana duduk antara dua sujud, kita juga minta mohon daripada Allah, in wahdina, wahdini, wa'afini, wa'afani, berikan hidayah kepada aku, sihatkanlah tubuh badan aku, dan juga berikan keampunan pada aku. 17 kali wahdini, berikan hidayah pada aku. Wahdini itu sebut berapa kali? 9 rakaat. Kalau solat 4 rakaat, maka 4 kali kita sebut. Bermaksud kesemuanya 17. 17 campur 17 sama dengan 34. Satu kali yang kita sebut ketika mahu solat subuh, ketika kita baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah Tuhanku, berikanlah hidayah kepada kami seperti mana orang yang telah engkau berikan hidayah. Bermaksud campur semua 35 kali. Dalam ayat Quran, muka surat yang pertama kita mohon daripada Allah, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada kami jalan yang benar. Allah jawab pada muka surat yang kedua, apa dia? Zalikal kitab la raiba fih hudalil muttaqin. Yang demikian merupakan Al-Kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebab itulah nak dapat hidayah adalah dengan cara kita mengikut apa yang disuruh oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Dalam Quran ni sebut semua benda. Lengkap sebagai seorang sebagai kehidupan seorang manusia. Dalam itulah adanya bab kesucian, taharah. Dalam Quran juga ada pada bab solat. Dalam Quran juga ada bincang berkenaan dengan bab muamalat. Ha? Dalam Al-Quran juga ada bincang berkenaan dengan bab munakahat, pernikahan. Dan dalam Islam, dalam Al-Quran juga ada bincang berkenaan dengan bab jinayah, bab undang-undang, bab pemerintahan, semua ada lengkap. Ha? Semua lengkap. Baik. Antara contoh lain yang saya sebut, dalam bab ekonomi. Ha? Dalam bab ekonomi. Islam dalam Quran menyebutkan bahawa ekonomi perlu dibuat sekian-sekian keadaan. Supaya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum. Ketetapan yang sebegini supaya harta kekayaan negara tidak berlingkuran, tidak berlingkungan di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum. Kekayaan negara tidak hanya berlingkaran di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Maksudnya harta kekayaan negara perlu diberikan kepada rakyat, bukan diberikan kepada hanya orang-orang yang kaya sahaja. Pada hari ini antara kekayaan negara adalah cukai yang diambil daripada rakyat. Bila cukai yang diambil dari rakyat, tujuan cukai dia apa? Bertujuan adalah untuk memberikan ataupun nak tolong orang-orang miskin di kalangan rakyat. Cukai diambil daripada orang kaya, diberikan kepada rakyat yang miskin. Ni hukum kenegaraan. Tapi pada hari ini, apabila antara kekayaan negara cukai diambil daripada rakyat, kemudian digunapakai,
di kalangan orang-orang yang kaya sahaja untuk melaksanakan pelaburan. Pelaburan untuk buat projek. Maka orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Sebab apa? Tak mendapat pembelaan. Maka ini adalah nama zalim. Sebab tidak ikut Islam ataupun tidak ikut Al-Quran yang sebenar. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut bahawa dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang demikian merupakan Al-Kitab, tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Baik, kembali dalam permasalahan. Hadis yang seterusnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua dalam keadaannya lapar. Melainkan orang yang mana aku beri makan padanya, illa at'amtuhu. Melainkan orang yang mana aku beri makan padanya, fastat'imuni at'imkum. Maka mintalah makanan daripada aku, aku akan berikan makanan kepada kamu, kamu semua. Tuan-tuan, dalam kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap hari, ha? La ilaha illallah, ilah tu maksudnya adalah Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan manfaat, Tuhan yang memberikan mudarat, Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan kenikmatan. Segala-galanya ada pada ilah melainkan illallah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang bagi rezeki melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang bagi nikmat melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang bagi mudarat melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang bagi manfaat melainkan Allah. Tidak ada Tuhan segala-galanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Faham kita di sini bila sebut kalimah Allah, tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hati kita kena bergantungnya Allah. Hati kita kena bergantungnya Allah. Kita dapat gaji bulan-bulan, katakanlah dapat gaji 3,500, 4,000 bulan-bulan. Agak-agak nak tengok hati kita ni bergantung dengan gaji juga ataupun bergantung dengan Tuhan. Kok-kok kalau satu hari nanti Tuhan takdirkan gaji kita tu ditarik ataupun kita dipecat. Pasal apa? Pecat sebab pasal apa? Pasal menegur kemungkaran. Jangan sebut. Sebut sahaja pecat. Kita pun risau, Allah nak pecat lah. Contoh, nak kena pecat, aku nak kena bayar rumah macam mana? Nak kena bayar kereta macam mana? Hutang ni lagi, hutang tu lagi. Ish, banyak ni. Kalau kita kena pecat, habis lah. Anak nak bagi makan macam mana? Kita fikir dulu. Kalau kita berfikir dengan cara yang begitu, maksudnya pergantungan kita adalah dengan makhluk, bukan pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak salah kalau kita makan gaji. Maksudnya dapat gaji bulan-bulan, tak salah. Itu merupakan rezeki yang halal. Cuma dari segi akidah, nak tengok sama ada kita bergantung dengan makhluk ke bergantung dengan Allah. Nak tengok uji dengan keadaan, kalaulah benda tu ditarik oleh Allah, kita nak kata pada hati. Kalau kita kata, habislah nak bagi makan apa anak aku, kebunuhlah bulan ni. Tu tanda kata apa? Kita bergantung dengan makhluk. Tapi kalau kita kata dari hati, insyaAllah ada rata Tuhan nak bagi, ada rata Tuhan nak ganti dengan benda yang lagi elok. Tu tanda kenapa? Hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kaya. Maka orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dia faham kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bagi rezeki, rezeki melainkan Allah, bermaksud dia orang kaya. Harta yang ada di tangan dia, harta yang dia miliki, taralah dengan sekelip mata ditarik oleh Allah, kesemuanya kembali pada Allah, hati dia. Semua kembali pada Allah. Oh, Tuhan nak ambil balik. Nampak? Dia kena langgar dengan kereta. Contoh, dia bawa kereta, kereta baru beli. Kereta prewek. Kereta prewek, tengok-tengok, lepas 3 bulan dia pakai, oh, Cina main belah pun tepi. Wow, bagi. Dia keluar-keluar kereta, maki Cina ni. Apa hang, tak nampak ke? Buta ke apa? Ni tengoklah kereta. Patut dalam pemerah dengan jalan, dalam siapa? Bawa maki-maki hamur, semua lah. Jadi, bawa pergi kedai. Bila bawa pergi kedai, aduh, habislah kereta aku ni, salah. Baru beli, buat 3 bulan. Okey. Balik-balik sampai kat rumah, lepas 10 jam baru ternyat. Ternyat apa? Ish, Tuhan nak uji aku ni. Nampak? Tuhan nak uji aku, mungkin Tuhan nak bagi, nak bagi rezeki yang lagi banyak kot. Nak gantikan dengan lagi elok. Baik. Kita ingat Tuhan tu bila? Kita ingat Allah bila? Selepas 10 jam. Tu tanda kata apa? Kita punya iri tak kuat. Iri kita dengan Tuhan tu tak kuat. Kita dengan Allah tu, tak ingat bila, lepas 10 jam, baru berlaku.
Tapi sepatutnya bila orang yang mengucap kalimah syahadah, bila orang yang mana dia ada hubungan dengan Tuhan, berlaku-berlaku ya, apa dengan Tuhan? Oh, ni Tuhan nak uji aku ni. Oh, adalah tu Tuhan nak gantikan dengan benda yang lebih baik. Nampak? Maka rezeki kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita satu kisah. Saya nak cerita satu kisah. Hadis ni kalau tak sempat habis tak apalah. Kau lain kali ada masa kita sambung. Ha? Kita ambil takat yang mampu lah. Ya? Saya nak cerita satu kisah. Satu kisah seorang pemuda ni, dia mengaji. Bila dia mengaji, Tok Guru sebut berkenaan dengan masalah akidah. Antaranya adalah Tuhan adalah Allah adalah Tuhan yang memberi rezeki. Dia yakin. Tapi cuma dia keluar, dia nak menambah keyakinan dengan cara nak uji. Dia yakin. Dia keluar daripada pengajian dia, dia masuk dalam hutan, dalam keadaan tak bawa apa-apa. Air pun tak bawa, makanan, nasi pun tak bawa, bekalan apa pun tak bawa. Masuk dalam hutan. Bila masuk dalam hutan, dia lapar tak makan. Daun ada, tak makan. Ayak jumpa sungai, tak makan. Jalan, tak makan ni. Sampailah dia lari, pingsan. Bila pingsan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam hutan tu ada orang yang sesat. Ada satu kelompok kumpulan yang sesat. Bila kumpulan yang sesat dalam hutan tu, jalan-jalan tengok-tengok, jumpa manusia pingsan. Ada orang pingsan ni. Jom, pergi kat dia angkat. Masa pi ke lelaki yang pingsan tu, masa pegang dia ni, dia sedarlah terjaga mata. Ni dia lapar ni, bagi makan. Orang ambil ayam, orang ambil makanan, napuh dalam mulut dia, dia kemas mulut, tutup mulut, tak mau. Dan kali ni, di kalangan Jepun tu kata, jadi ni, dia kena penyakit tarik ni, dia tarik. Tu yang dia kemas mulut tu, dia tarik. Buka mulut dia. Orang buka mulut, buku ayam pun makanan. Lepas tu dia yakin, tambah lagi yakin, memang betul lah. Memang betul, Allah yang bagi rezeki. Aku tak mau makan, tapi tengok-tengok makanan masuk dalam mulut. Dengan cara apa? Cara macam tu. Masuk dan Tuhan dia bagi rezeki. Nampak? Aku yakin tu ya. Baik. Maka inilah antara yang dilakukan oleh pemuda tu. Dia nak buat, aku kita banyak try pula. Kelak-kelak tengok, try tengok. Cik Ebu minyak kereta. Minyak kereta tak ya buh, bawa tengok. Tawakal nak, Tuhan bagi tak kereta di jalan? Dia kena bagi logik sikit logik bersebab. Sebab kita mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang dengan sabab musabab. Berpegang dengan musabab dan juga musabab. Bahasa penyalah dalam masalah akidah. Jadi kita yakin bahawa Allah yang beri rezeki. Nabi dah sebut dah bahawa semua hamba-hamba aku ni adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, menaikkan orang yang mana aku bagikan rezeki. Fastat'imuni, minta rezeki ke aku yang akan bagi rezeki, kata Allah. Maka faham kita bahawa ini merupakan masalah kita. Ya ibadi kullukum 'arid illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah dalam keadaan yang telanjang. InsyaAllah kalau ada masa yang datang, kita akan bertemu dan juga kita akan sambung bincang berkenaan dengan hadis ini. Okay. Wallahu subhanahu wa ta'ala, yang buruk datang dari Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan juga maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa 'ilman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana